Terima kasih ya Abba, ya Bapa, inilah kami anak-anakmu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Pakailah setiap kami sesuai dengan rencanamu. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya. Dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami. Seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan. Tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama, secara serempak dan serentak, kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku yang maha tinggi, telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku
dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abba, ya Bapa. Sebentar kami mau buka hati kami untuk ditaburi oleh benih kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah melalui hamba firman-Mu, dari kami, Nike Anderson. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan dan diberkati oleh firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi! Semangat pagi! Ini semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak-Ibu semua? Luar biasa ya. Luar biasa ya. Senang sekali hari ini boleh bersama-sama kembali dengan Bapak-Ibu semuanya. Dan hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh saudari kita, Nike Anderson ya, hari ini dan besok beliau akan berbagi dengan setiap kita ya. Silakan waktu dan tempat untuk Nike Anderson. Terima kasih Pastor Yongki untuk waktunya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasih dan diberkati Tuhan. Sekali lagi salam penuaian, salam kebangkitan, dan tambah satu lagi salam kemenangan. Amin. Semangat pagi buat semua yang ada di Amerika, dan semangat sore buat semua yang hadir yang ada di Indonesia. Saya percaya pada hari ini, biar firman Tuhan benar-benar mengingatkan kita dan menguatkan kita semua, dan menguatkan saya juga bahwa Tuhan itu sanggup. Katakan, Tuhan sanggup dalam segala-galanya. Tidak ada yang tidak Tuhan sanggup. Tuhan sanggup. Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi yang percaya kepadanya. Tetapi kalau kita tidak percaya kepadanya, tidak terjadi apa-apa. Makanya katakan sekali lagi, Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Amin. Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Segala perkara dapat kita tanggung. Oleh sebab itu Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan itu sanggup. Jangan kita fokus kepada masalah kita yang kita hadapi. Jangan hanya fokus pada setiap masalah kita. Dan fokus Tuhan mau kita fokus kepada Tuhan. Seperti Tuhan katakan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Jangan sampai masalah ini membuat kita semakin lemah, atau semakin kita seenaknya kita sendiri.
Kita mau mengambil keputusan seenaknya kita sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Jadikan masalah ini untuk kita memiliki pengalaman bersamanya. Dan juga jangan membiarkan masalah itu berlarut-larut. Banyak di luar sana, termasuk orang Kristen pun juga sering membiarkan masalah itu berlarut-larut. Dianggap remeh masalah itu. Biar kita benar-benar menjaga supaya tidak ada masalah. Jangan hal-hal kecil diperbesar sehingga masalah yang harusnya kecil menjadi besar. Tetapi kita harus melibatkan Tuhan sehingga setiap masalah yang kita hadapi, kita melihat Tuhan bekerja, Tuhan berperkara, Tuhan ada di bersama dengan kita. Kita tidak sendirian. Jadi kalau ada pertengkaran ya antara suami istri, antara keluarga, baik itu kakak, adik, mertua, ipar, menantu, baik dengan teman, baik dengan sahabat, harus cepat dibereskan. Jangan menunda-nunda, jangan sampai masalah itu dibiarkan berlarut-larut. Misalnya kita punya masalah dengan salah satu dari orang yang kita sebutkan tadi, kita biarkan. Atau kita nyaman dengan kondisi itu. Misalnya masuk di dalam pertengkaran, dibiarkan dia bertengkar, aku nggak peduli. Aku nggak mau kenal sama dia. Aku nggak mau menyapa dia. Membiarkan persoalan itu berlarut. Kelihatannya selesai, tetapi tidak selesai. Jadi kalau punya masalah cepat dibereskan. Jangan meremehkan masalah. Baik itu perkara kecil harus cepat dibereskan. Karena dari yang kecil itu bisa menjadi yang besar. Seperti api. Api itu awalnya kecil. Tetapi kalau dibiarkan dan tidak dipadamkan, api itu menjadi semakin besar. Begitu juga dengan masalah. Kalau masalah sekecil apapun tidak cepat dibereskan, maka itu akan menjadi besar. Terutama sekarang juga masalah-masalah sering terjadi di dalam keluarga. Jadi kalau ada masalah apapun di dalam keluarga kita, sekecil apapun cepat dibereskan. Minta kepada Tuhan hikmatnya, pertolongannya, pasti Tuhan akan tolong. Jangan biarkan amarah, jangan biarkan kejengkelan itu ada di dalam hati kita. Kalau kita membiarkan itu menjadi hal yang tidak baik buat hidup kita sendiri, kita yang akan rugi karena kita tidak akan memiliki pengalaman bersama Tuhan. Kita tidak akan merasakan kemenangannya, kita tidak akan merasakan hal yang baik dan tidak terjadi dalam hidup kita. Tetapi Tuhan mau ingatkan, Tuhan sanggup bahwa segala perkara itu dapat ditanggung di dalam Dia. Dan Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Mari kita tetap setia supaya kita percaya Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan pengalaman yang baik bersama Tuhan. Amin. Yang kedua, Tuhan itu sanggup. Bila apa? Tuhan itu sanggup buka jalan. Jadi bagi yang percaya kepadanya, Tuhan sanggup buka jalan. Dia buka jalan. Amin. Saat tiada jalan. Dengan apa? Dengan caranya yang ajaib. Dibuka itu semua jalan bagi kita semua ya. Siapapun di antara kita yang mendengarkan firman ini. Percaya ada jalan keluar bersamanya. Saat kita merasa terpojok, saat kita putus harapan, saat kita merasa sendiri, saat tidak ada orang di sekitar kita yang menolong kita, merasa kita ditinggalkan. Satu kabar baiknya, Tuhan sanggup buka jalan. Tuhan itu mengasihi kita setiap umatnya yang datang kepadanya. Tetapi sering daripada kita gak datang kepada Tuhan, tetapi berusaha menyelesaikan dengan cara kita. Mari kita percaya, Tuhan ingatkan Tuhan sanggup buka jalan bagi yang percaya kepadanya. Amin. Jadi datang pada Tuhan dengan doa, pujian, penyembahan. Tidak harus kita saat berdoa kita menceritakan secara detail pergumulan kita. Tetapi dengan berdoa kita datang puji sembah Tuhan. Dengan hati kita yang tulus, dengan kerendahan hati, Tuhan mengerti setiap tetesan air mata kita. Tuhan tahu pergumulan kita. Jadi kita nggak sampai menceritakan detail, Tuhan tahu. Kita cuma bilang apa kepada Tuhan saat kita bergumul. Help, tolong aku Tuhan, tolong Tuhan.
aku memerlukan Engkau. Tolong aku Tuhan, berteriak berseru kepadanya. Maka saya percaya Tuhan buka jalan, tidak ada yang tertutup. Sebab dikatakan seperti kita sering baca, Efesus 3 ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Supaya apa? Dialah kemuliaan, biar nama Tuhan dimuliakan. Amin. Yang ketiga, Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Apapun keadaan kita hari ini, percaya apapun kondisi kita, bagi yang percaya kepadanya, Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Bagaimanapun keadaan kita pada hari ini, baik keadaan yang menyenangkan ataupun keadaan tidak menyenangkan, terutama yang sedang mengalami masalah, masuk dalam pergumulan, datang kepadanya, berseru kepadanya, percaya ada janji Tuhan yang akan digenapi. Amin. Sorry. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Jadi serahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang memelihara hidup kita. Amin. Tidak untuk selamanya orang benar itu goyah. Memang orang benar bukan artinya bebas dari masalah. Tetapi orang benar kalau mendapat masalah, Tuhan mau masuk kita di dalam pengalaman bersamanya. Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita, apapun kondisi kita. Percaya Tuhan sanggup. Amin. Sekali lagi, Tuhan itu begitu besar, Tuhan begitu baik, Tuhan begitu besar kuasanya. Tidak terbatas kuasa Tuhan. Oleh sebab itu berserah kepada Tuhan. Masuk di dalam kuasa Tuhan. Supaya Tuhan bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Yang keempat, Tuhan itu sanggup memberkati kita. Tuhan sanggup melindungi kita bagi yang percaya kepadanya. Saat kita senantiasa mendekat kepadanya, kita akan tahu rasa bersyukur. Kita bisa bersyukur akan kasihnya. Kita bersyukur akan penyertaannya. Kita bersyukur akan anugerahnya. Bila kita terus mengerjakan apa yang menjadi bagian kita yang harus kita kerjakan. Jadi siapapun kita sebagai suami, kita sebagai istri, kita sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai pekerja, sebagai hambanya, pelayannya, kita mau memberikan terbaik apa yang menjadi bagian kita. Tetapi kita bukan sekedar itu saja, tetapi kita harus sungguh-sungguh hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi hari esok. Oleh sebab itu, tetap hidup dalam takut akan Tuhan dan berkenan di hadapannya. Hidup sebagai pelaku firman-Nya, maka perjalanan hidup kita akan berhasil dan beruntung. Janji Tuhan itu akan digenapi dalam setiap hidup orang-orang percaya yang mengasihi Tuhan. Seperti firman-Nya di dalam Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan itu sanggup. Tuhan sanggup memberkati dan melindungi kita. Amin. Di ayat ke-25 dikatakan, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bahkan dikatakan janji Tuhan sesuai firman-Nya di dalam Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8 dikatakan ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau. Tidak khawatir dalam tahun kering. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Sekali lagi katakan Tuhan sanggup.
Sebab Tuhan memiliki segala-galanya, termasuk memiliki kita. Amin. Tuhan pemilik segala-galanya. Tuhan yang menciptakan alam semesta beserta isinya dan menciptakan kita sebagai anak kesayangannya yang segambar dan serupa dengannya. Amin. Ada satu ayat yang menarik. Apakah kita cukup banyak percaya kepada Tuhan? Tadi Tuhan memberikan janji. Kalau kita percaya aja Tuhan memberikan banyak janji. Perhatikan di ayat di firman Tuhan Yakobus 2 ayat 19. Yakobus 2 ayat 19 dikatakan, engkau percaya, kita percaya, amin, bahwa hanya ada satu Allah saja. Benar? Kita percaya. Itu baik, kata firman Tuhan. Tetapi setan-setan pun, setan ya, cergak percaya akan hal itu. Dan mereka gemetar. Jadi yang percaya itu juga bukan hanya kita loh. Bayangkan yang belum percaya. Setan pun percaya. Kita harus naik level. Katakan naik level ya. Jadi supaya nggak sama dengan setan-setan itu tadi. Setan juga percaya. Amin. Jadi bukan sekedar percaya. Tapi kita harus apa? Beriman. Berserah. Beriman. Punya iman. Kok setan enggak punya iman? Amin. Kita punya iman. Amin. Kita punya iman di dalam Tuhan. Dengan iman itu kita percaya mujizat demi mujizat terjadi. Tapi kalau kita tidak punya iman, tidak terjadi apa-apa. Juga iman tanpa tindakan dan perbuatan itu mati. Jadi kalau kita beriman, kita hanya berandai-andai. Kalau kita tidak melangkah, seperti kita hanya berandai-andai. Tetapi kalau kita beriman, kita juga melangkah bersamanya. Amin. Juga berserah, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak kita. Supaya apa? Supaya yang Tuhan janjikan berkat dan perlindungannya itu dapat kita alami. Seperti contohnya hambanya di dalam kitab Daniel 3 ya. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Hambanya yang luar biasa. Saat diberikan peraturan, siapa yang tidak menyembah patung emas Raja Nebukadnezar ketika mendengar bunyi-bunyian, sangkakala, seruling, kecapi, gambus, dan sebagainya, itu harus menyembah patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Diberikan perintah kalau tidak menyembah patung emas itu, maka akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi apa yang dilakukan Sadrak, Mesak, dan Abednego? Ini berat loh ya. Ini masalah yang sangat berat. Mungkin orang kalau dilihat itu, aduh, enggak apa-apa. Nanti kalau orang Kristen, excuse-nya, yang penting hatiku. Aku tak pura-pura nyembah patung emas ah. Yang penting hatiku kan tetap kepada Tuhan. Tetapi itu tidak dilakukan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia tahu begitu dia menyembah patung emas itu, dia mendukakan hati Tuhan. Berarti sudah apa? Hatinya tidak fokus kepada Tuhan. Hatinya sudah mendua ke kiri dan ke kanan. Tetapi apa yang dilakukan Sadrak, Mesak, dan Abednego? Di sini dia berani. Saat Raja Nebukadnezar itu sebenarnya sayang sama tiga orang ini. Diberikan kesempatan, ayo sembahan patung emas ini. Mana ada Tuhan yang akan membebaskan kamu. Tidak ada orang yang bisa menolong kamu. Tak kasih kesempatan, sembahan patung emas ini. Tetapi apa yang dikatakan Sadrak, Mesak, dan Abednego? Tidak. Abednego tahu resikonya. Kalau Tuhan menolong pun, aku tetap sembah Tuhan. Dan kalau Tuhan tidak menolong pun, aku juga tidak mau menyembah patung emas itu. Jadi tahu itu arti berserah. Dia berserah total pada Tuhan. Kalau Tuhan tidak menolong, tidak kecewa, tidak marah. Dia hanya melakukan apa yang menjadi bagiannya.
Sadrak, Mesak, Abednego ini melakukan apa yang menjadi bagiannya, tidak mau menyembah patung emas, tidak mau menduakan hati, dan tidak mau melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego ini mau menyenangkan hati Tuhan, dia tidak mau menyembah patung emas itu. Akibatnya apa? Kelihatannya tidak ada pertolongan. Dia berserah total pada Tuhan. Dimasukkan ke dalam dapur api. Raja marah. Panaskan itu 7 kali. Bayangkan dipanaskan lagi 7 kali. Sedangkan sampai orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu pun sampai mati. Karena terlalu panasnya. Tetapi kita melihat mujizatnya. Di situ raja bisa melihat. Bukan 3 orang di dalam dapur api itu. Tetapi 4 yang dilihatnya. Di situ mereka hanya berjalan-jalan di dalam dapur api itu. Tuhan mengingatkan kita, Tuhan sanggup. Asal apa? Asal kita berserah. Asal kita memiliki iman. Jangan cuma sekedar percaya. Percaya itu baik tadi dikatakan. Tetapi kita mau naik level sebagai orang-orang yang beriman. Kita mau beriman, kita mau berserah. Amin. Yang terakhir yang Tuhan mau, selain kita percaya, selain kita beriman dan berserah padanya, kita menjadi anak Tuhan yang bisa dipercaya. Katakan bisa dipercaya. Supaya apa? Supaya berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, janji Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita semua. Amin. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen, kok aku tidak mengalami apa-apa ya? Karena kita tidak memiliki pengalaman bersamanya. Kita tidak masuk, kita nggak berdoa, kita nggak puji sembah, kita nggak melakukan firman-Nya. Kalau Tuhan berkata kasih, tapi kita tidak bisa menerapkan kasih pada saat kita menghadapi persoalan, berarti kita nggak menjadi pelaku firman. Sekali lagi, jangan biarkan masalah berlarut. Tetapi biarlah masalah yang datang dalam rupa apapun, dalam sekecil apapun, datang pada Tuhan. Kita harus bisa dipercaya. Bisa dipercaya ini ada perumpamaan di dalam Matius 25 ya. Perumpamaan tentang talenta. Itu Tuhan memberikan perumpamaan seperti hal kerajaan surga. Seorang tuan yang berpergian ke luar negeri. Memanggil hamba-hambanya untuk mempercayakan hartanya kepada mereka. Untuk apa? Untuk dikembangkan. Dapat dipercaya kita. Dikasih 5 talenta. Satu hambanya dikasih 5 talenta. Diberikan satunya lagi hambanya diberikan 2 talenta. Yang satunya lagi diberikan 1 talenta. Dan tuannya pergi. Saat kembali. Yang 5 talenta ini tadi. Memberikan, mendapatkan laba 5 talenta. Sehingga menjadi 10. Amin. Yang 2 talenta mendapatkan laba 2 talenta. Sehingga menjadi 4. Yang hamba yang satu yang memiliki 1 talenta. Dia berasumsi yang jahat. Dia berpikiran tidak baik. Dia berasumsi tuannya ini adalah tuan yang tidak baik. Tuan yang jahat. Dia berasumsi yang tidak baik. Jadi dia tidak mengembangkan. Tetapi dikubur itu. Dikubur ya talentanya itu. Uang yang dipercayakan itu dikubur. Apakah tumbuh jadi pohon uang? Enggak. Tetapi begitu tuannya datang menanyakan talenta, dia tidak bisa memberikan talenta dikembangkannya. Sehingga dia harus dibuang. Tidak bisa dipercaya. Dibuanglah hamba yang dibeli 1 talenta. Tapi kita nggak mau dibuang. Kita mau menghasilkan buah yang memuliakan nama Tuhan. Senangkan hati Tuhan. Jika hidup kita di tangan Tuhan, maka tidak ada yang tidak digenapinya. Karena Tuhan sanggup. Bukan saja kita yang percaya. Tetapi kita mau naik level. Kita mau beriman dan berserah. Dan bisa dipercaya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk firmanmu. Biar kami mau hidup. Bukan sekedar orang percaya saja Tuhan. Kami mau memiliki iman yang lebih kuat dan teguh di dalam Engkau. Kami memiliki iman yang berserah kepada-Mu Tuhan. Dan kami menjadi orang-orang yang bisa dipercaya.
sehingga kami percaya Tuhan sesuai janji-janji firman-Mu akan digenapi dalam setiap hidup kami, umat-umat-Mu yang menyenangkan hatimu, umat-umat-Mu yang percaya kepadamu, yang beriman dan berserah dan yang bisa dipercaya. Jauhkanlah kami dari segala yang jahat Tuhan, tetapi pimpin hidup kami Tuhan, pegang tangan kami, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan, karena kami memerlukan Engkau di dalam setiap hidup kami. Tanpa Engkau hidup kami tidak berarti Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan, apa yang kami kerjakan adalah sia-sia. Kami mau Tuhan setiap apa yang kami kerjakan, namamu saja yang ditinggikan, namamu saja yang dimuliakan. Pakai hidup kami Tuhan untuk memuliakan namamu, sehingga nama Tuhan senantiasa disenangkan. Terpuji namamu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh-sungguh mengucap syukur dan berdoa. Mari katakan bersama saya, amin.